Hai semuanya, sekarang aku lagi makan mie Depdo. Ini tuh mie kornet kuah susu. Kita cobain ya guys, ini harganya Rp22.000 per porsi. Buat kalian yang mau mie kayak gini bisa langsung ke lokasinya, langsung jus sekarang juga. Apa? Kan ini lihat status orang kan kalau misalnya makan mie bedep itu kayak enak ya. Nah sebenarnya aku makan belum pernah gitu, makanya pengen tapi belum main. Seperti itu guys. Aku pikir pasti itu yang posisi yang gede kan. Hey, ya lo. Sosis yang gede itu yang jumbo aku bilang gitu ya, tapi sakit sama kentang ya. Udah iya. Ini sawi bukan ini? Oh, sedang. Apa lu disuruh pulang gimana? Gak kan ke Jakarta kan? Banyak kesenandang gitu. Kebungkusin biasa buat tukangnya. Oh, ikut packing. Bukan masak. Packingnya. Oh, udah bangun belum ya? Kan dulu. Banyak. Mau enggak dia main beda. Banyak kuah susu ya. Itu kuah apa? Ini mah lebih itu. Yang ngalir banget tuh pak cepet ah. Manis tuh. Harganya mah. Ini buat ini ya buat sekolah. Anak sekolah. Kan soalnya di sini anak sekolah semua. Tapi aku anak sekolah. Kenapa enggak usin terus? Enggak rasa. Kenapa saus di sini sih? Tulang di tangan lagi. Sedikit ya, kan ini biasanya banyak kok. Kekurangan kan, kekurangan bahan. Ini sosis pida bener kan? Bener, pida. Coba yuk. Pida itu apa? Enggak merek. Pakai nasi gak? Apa yang orang suka dari ini gitu? Apa? Itu apa namanya? Ada yang enak, bukan yang pedes banget. Itu mie apa? Sebenarnya bukan enaknya mbak. Murah ya? Challenge-nya. Ada banyak minyak. Cuma jatuhnya kayak gurimi. Ini dulu. Ini apa minyak? Ini yang manis ya? Apa dikepakai kecap sih? Ke susu? Ini mas, creamy gak?
Ini emang berapaan? 15.000. 12. 22. 12. Masih di dep dong enggak, sini Barista?